Nah, ini udah naik. Siapa ya yang naik ya? Iya. Yeah. Loh, kucing. Oke, oke. Halo. Selamat datang di Marco Official. Ini berarti perwakilannya jadi siapa ya? Mungkin boleh tahu perkenalkan iya. Mungkin kan lebih tahu. Coba dari suaranya tuh, Mbak. Ayo, Kucing sekarang bisa podcast ya? Kucing sekarang bisa podcast. Dari icon deket, perwakilannya saya Leon. Oke. Oke, gue cuman perwakilan sebentar ya, udah naik ya. Jadi yang belum, perwakilan dari icon lookbook sama icon models. Kita tunggu nih. Salahkan juga untuk Indah ya, Indah VL. Oke, jadi gue juga pertama kali denger icon tuh sebenarnya baru-baru ini gitu. Karena ada beberapa juga yang ngasih tahu dan salah satunya Kak Levania gitu. Katanya icon gitu kan itu salah satu agensi yang menurutnya itu bagus, berkualitas gitu. Bisa kita bilang tuh, oh masa sih itu kan gue jadi penasaran gitu. Dan gue juga jujur aja gue nggak tahu itu dari apa admin-admin pengurus-pengurusnya itu siapa aja, gue benar-benar nggak tahu siapa aja gitu kan. Dan gue juga pengen tahu struktur-strukturnya yang ada di icon dan apa sih kayak tujuannya gitu, maksudnya kenapa sih itu dibagi jadi tiga gitu, kenapa nggak jadi satu aja atau gimana gitu, gue pengen tahu gitu. Harusnya ditanyain ke foundernya ya. Foundernya belum naik. Sabar. Ya? Oke, okay, foundernya masih OTW. Oke, oke. Tapi kayak dan mungkin juga icon ini juga apa ya? Istilahnya familiar gitu kan ya di kalangan anak-anak Avaki yang juga di kalangan payar-payar tuh juga familiar gitu. Oh itu anak icon gitu. Jadi kalau anak-anak model sih masuk icon tuh mereka langsung speechless. Oh, model ya gitu. Di agensi mana? Di agensi icon gitu. Kayak gitu. Jadi masih masih bisa banget gitu kan. Halo Teh, selamat malam. Halo. Nah, dia founder kita yang kita tunggu-tunggu nih, paling cantik nih. Aduh, naik dia. Sinyal aman ya? Halo? Halo? Sinyal aman ya? Oke. Aman. Oke, selamat datang, Teh. Selamat malam. Gimana kabarnya? Malam. Alhamdulillah, baik. Itu yang yang perwakilan akan ikut itu tolong dikondisikan. jadi kebetulan lagi. Oke. Selamat datang semuanya baru gabung. Kita nikmatin ya buat obrolan malam ini sama tim Icon ya. Oke, langsung aja aku serahin ke MC utama, ke Kamarko, silakan dibuka. Oke. Sekali lagi gue ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru join di sini ya. Oke, ya mungkin biasanya gue tuh nge-live podcastnya di YouTube gitu kan. Tapi kali ini di Instagram, oke. Jadi gue pengen menyapa teman-teman yang ada di Instagram juga ya. Dan mungkin yang teman-teman tuh malas gitu buat ngeklik link buat join ke YouTube gitu kan. Jadi mungkin juga dari teman-teman di sini ada beberapa ingin yang ditanyakan nanti ya ada... timingnya buat teman-teman buat join naik ya, mungkin ada pertanyaan khusus ke icon gitu ya. Oke, jadi yang pertama nih, gue tuh benar-benar mau jujur nih ya, gue nggak tahu tuh icon itu sebenarnya itu apa itu kan. Ya mungkin di kalangan para model-modeling Avakin tuh ya itu udah jadi satu kebanggaan ketika udah dapet prestasi di icon gitu ya.
Dan btw kan nggak tahu, benar-benar nggak tahu nih siapa sih foundernya gitu kan, dan siapa adminnya sih gitu kan. Nah kebetulan nih berarti ini bener foundernya ya. Iya kak. Oke, jadi sebelumnya mohon maaf kalau ada beberapa kata-kata gue yang nggak pantas gitu. Oke, jadi mungkin boleh perkenalkan dulu ya, karena gue memang benar-benar nggak tahu gitu namanya, mungkin boleh tahu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin aku Caca MKP, bisa dipanggil Caca. Aku owner dari Icon Agency atau Icon Lock dan Icon Deco. Oke, jadi Kak Caca ya. Ah ya, btw aku pengen tahu juga nih, Kak Caca tuh asli mana sih? Aku asli Jawa Timur. Jawa Timur. Asli Jawa. Oke, Jawa ya. Iya. Dan di sini ditemenin sama Kak Leon ya, benar ya? Iya. Oke, mantap. Kak Leon juga ini lumayan tenar juga ya di Avakin gitu. Lagi tenar itu Kemarco. Iya, di semua agensi ada, makanya 3 kali podcast kita ketemu sama dia terus. Mantap, mantap. Bener-bener apa sih, menginspirasi gitu kan. Dia tuh bener-bener aktif gitu kan, kreatif ya. Mungkin gue juga perlu banyak belajar juga sama Kak Leon gitu kan. Oke. Oke, mungkin pertanyaan pertama yang mau gue tanyain sama Kak Caca ya, selaku founder owner di Icon gitu ya. Gue sebagai pemain Avakin yang benar-benar gak tahu Icon itu apa gitu kan, dan gue pengen tahu Icon itu pertama kali dibangun itu kapan sih, dan apa motivasinya, dari mana gitu, pengen tahu itu. Sebenarnya Icon ini sebelumnya ada, ini ada di game sebelah sih Bang, lebih ke mau disebutin nggak ya gamenya? Sebutin aja awal. Jadi itu awalnya adanya di info. Dulu aku memang player info juga. Nah terus karena aku makin, jadi aku backup itu, aku kayak kepikiran, oh gimana ya kalau misalnya aku bikin agensi di Avakin juga, tapi dengan nama yang sama kayak di info. Jadi kan waktu jadi aku tuh juga termasuk atau CEO dari Icon di info. Jadi aku kepikiran itu, misalnya aku bikin agensi tapi di versi yang kalau untuk Icon di Avakin itu tahun 2021 bulan April tanggal 24. Jadi untuk berdirinya itu di April ya Tah ya? Icon sendiri. Di April. Icon sendiri, jadi Icon yang di info atau yang di ini, yang di Avakin? Di info itu Januari. Yang di info itu Januari 2021. Oh berarti udah setahun ya Tah ya? Udah setahun lewat nih. Udah setahun lewat. Keren. Oke, jadi itu berarti tiga apa sih namanya, agensi berarti ya, dibilang agensi gitu ya? Tiga agensi ya, itu? Sebenarnya bukan tiga agensi. Karena kan kalau misalnya sebenarnya itu bukan tiga agensi ya. Kalau misalnya agensi itu lebih ke modelnya, kayak di lock sama di ini apa, di model. Cuma karena aku kepikiran untuk kayak yang dekor ini memang bukan agensi, kayak lebih ke bagi player yang emang suka dekor aja sih sebenarnya. Jadi bukan termasuk agensi sih sebenarnya yang dekor ini. Jadi iseng gitu ya, Icon dekornya. Iseng apa gimana tuh? Aku sebenarnya kepikiran gini ya, waktu itu ada yang nyaranin saya emang, kayak aku lihat anak-anak di Icon itu banyak yang suka dekor. Dan aku tuh kayak ngerasa gini loh, anak-anak suka dekor tapi cuma buat gabut-gabutan aja. Mereka itu kayak untuk spek up tentang apa ya, karya mereka di Avakin kayak lebih ke dekor itu kurang ini, kurang ditampilkan gitu loh. Jadi waktu itu aku kepikiran untuk, aku mau bikin Icon dekor aja. Nah ini udah naik, siapa ya yang naik ya? Iya. Loh, kucing.
Oke, okay, ya. Selamat datang di Marco Official. Ini berarti perwakilannya jadi siapa ya? Mungkin boleh tahu perkenalkan iya. Mungkin kan belum tahu. Coba dari suaranya tuh, Bang. Ayo, kucing sekarang bisa podcast ya? Kucing sekarang bisa podcast. Dari icon deker perwakilannya saya Leon. Oke. Oke, berarti dari perwakilan sponsor ya udah naik ya. Berarti yang belum perwakilan dari icon lookbook sama icon models. Kita tunggu nih. Salahkan juga untuk Indah ya. Indah VL. Oke, jadi gue juga pertama kali denger icon tuh sebenarnya baru-baru ini gitu, karena ada beberapa juga yang ngasih tahu dan salah satunya Kak Levania gitu, katanya icon gitu kan, itu salah satu agensi yang menurutnya tuh bagus, apa sih namanya, berkualitas gitu, bisa kita bilang tuh. Oh masa sih, itu kan gue jadi penasaran gitu. Yeah. Dan gue juga jujur aja gue nggak tahu itu dari apa admin-admin pengurus-pengurusnya tuh siapa aja, gue benar-benar nggak tahu siapa aja gitu kan. Dan gue juga pengen tahu struktur-strukturnya yang ada di icon dan apa sih kayak tujuannya gitu. Maksudnya kenapa sih itu dibagi jadi tiga gitu? Kenapa nggak jadi satu aja atau gimana gitu, gue pengen tahu gitu. Harusnya ditanyain ke foundernya ya. Foundernya belum naik. Sabar. Oke, foundernya masih OTW. Tapi kayak dan mungkin juga Icon ini juga apa ya, istilahnya familiar gitu kan ya di kalangan anak-anak Kavaki, yang juga di kalangan payar-payar tuh juga familiar gitu. Oh itu anak icon gitu. Jadi kalau anak-anak model sih masuk icon tuh mereka langsung speechless. Oh model ya gitu. Di agensi mana? Di agensi icon gitu. Kayak gitu. Jadi masih masih bisa banget gitu kan. Halo Teh, selamat malam. Halo. Nah, dia founder kita yang kita tunggu-tunggu nih. Paling cantik nih. Aduh, naik dia. Sinyal aman ya? Halo? Halo? Sinyal aman ya? Oke. Aman. Oke, selamat datang, Teh. Selamat malam. Gimana kabarnya? Malam. Alhamdulillah, baik. Itu yang yang perwakilan akan ikut itu tolong dikondisikan. jadi kebetulan lagi. Oke. Selamat datang semuanya baru gabung. Kita nikmatin ya buat obrolan malam ini sama tim Icon ya. Oke, langsung aja aku serahin ke MC utama. Ke kamar kok, silakan dibuka. Oke. Sekali lagi gue ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru join di sini ya. Oke, ya mungkin biasanya gue tuh nge-live podcastnya di YouTube gitu kan. Tapi kali ini di Instagram, oke. Jadi gue pengen menyapa teman-teman yang ada di Instagram juga ya. Dan mungkin yang teman-teman tuh malas gitu buat ngeklik link buat join ke YouTube gitu kan. Jadi mungkin juga dari teman-teman di sini ada beberapa ingin yang ditanyakan, nanti ada timingnya buat teman-teman buat join naik ya, mungkin ada pertanyaan khusus ke icon gitu ya. Oke, jadi yang pertama nih, gue tuh benar-benar mau jujur nih ya, gue nggak tahu tuh icon itu sebenarnya itu apa itu kan. Ya mungkin di kalangan para model-modeling Avakin tuh ya itu udah jadi satu kebanggaan ketika udah dapet apa sih namanya prestasi di icon gitu ya. Dan btw kan nggak tahu, benar-benar nggak tahu nih siapa sih foundernya gitu kan, dan siapa admin-adminnya sih gitu kan. Nah kebetulan nih berarti ini bener foundernya ya?
Iya, Kak. Oke, jadi sebelumnya mohon maaf kalau ada beberapa kata-kata gue yang gak pantas gitu. Oke, jadi mungkin boleh perkenalkan dulu ya, karena gue memang bener-bener gak tahu gitu namanya. Mungkin boleh tahu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin aku Caca MKP, bisa dipanggil Caca. Aku owner dari Icon Agency atau Icon Lock dan Icon Deco. Oke, jadi Kak Caca ya. Ah ya, betul ya, aku pengen tahu juga nih, Kak Caca tuh asli mana sih? Aku asli Jawa Timur. Jawa Timur. Asli Jawa. Oke, Jawa ya. Iya. Dan di sini ditemani sama Kak Leon ya, benar ya? Iya. Oke, mantap. Kak Leon juga ini lumayan tenar juga ya di Avakin gitu. Lagi tenar itu kemarin kok. Iya, di semua agensi ada, makanya 3 kali podcast kita ketemu sama dia terus. Ya, mantap, mantap. Bener-bener apa sih, menginspirasi gitu kan. Dia tuh bener-bener aktif gitu kan, kreatif ya. Mungkin gue juga perlu banyak belajar juga sama Kak Leon gitu kan. Oke. Oke, mungkin pertanyaan pertama yang mau gue tanyain sama Kak Caca ya, selaku founder owner di Icon gitu ya. Gue sebagai pemain Avakin yang benar-benar gak tahu Icon itu apa gitu kan, dan gue pengen tahu Icon itu pertama kali dibangun itu kapan sih dan apa motivasinya, dari mana gitu, pengen tahu itu. Sebenarnya Icon ini sebelumnya ada, ini ada di game sebelah sih Bang, lebih ke mau disebutin nggak ya gamenya? Sebutin aja awal. Jadi itu awalnya adanya di Info. Dulu aku memang player Info juga. Nah, terus karena aku Avakin, jadi aku backup itu, aku kayak kepikiran, oh gimana ya kalau misalnya aku bikin agensi di Avakin juga, tapi dengan nama yang sama kayak di Info. Jadi kan waktu jadi aku tuh juga termasuk atau CEO dari Icon di Info. Jadi aku kepikiran itu, misalnya aku bikin agensi tapi di versinya kalau untuk Icon itu tahun 2021 bulan April tanggal 24. Oke. Jadi untuk berdirinya itu di April ya Tah ya, Icon sendiri di April. Icon sendiri dari Icon yang di Info atau yang di ini, yang di Avakin? Oh, kalau itu di Info itu Januari. Yang di Info itu Januari 2021. Oh, berarti udah setahun ya, Tah ya? Udah setahun lewat nih. Udah setahun lewat. Keren. Oke, jadi itu berarti tiga apa sih namanya, agensi berarti ya, dibilang agensi gitu ya, tiga agensi ya, itu bukan tiga agensi karena kan kalau misalnya sebenarnya itu bukan tiga agensi ya, kalau misalnya agensi itu lebih ke modelnya kayak di Lock sama di ini apa, di model. Cuma karena aku kepikiran untuk kayak yang dekor ini memang bukan agensi, kayak lebih ke bagi player yang emang suka dekor aja sih sebenarnya. Jadi bukan termasuk agensi sih sebenarnya yang dekor ini. Jadi iseng gitu ya, Icon dekornya. Iseng apa gimana tuh? Aku sebenarnya kepikiran gini ya, waktu itu ada yang nyaranin saya emang kayak, aku lihat anak-anak di Icon itu banyak yang suka dekor. Dan aku tuh kayak ngerasa gini loh, anak-anak suka dekor tapi cuma buat gabut-gabutan aja. Mereka itu kayak untuk spek up tentang apa ya, karya mereka di Avakin kayak lebih ke dekor itu kurang ini, kurang ditampilkan gitu loh. Jadi waktu itu aku kepikiran untuk, aku mau bikin Icon dekor aja. Nah, ini udah naik. Siapa ya yang naik ya? Iya. Yeah. Loh, kucing. Oke, okay, ya lah. Selamat datang di Marco Official.
Ini berarti perwakilannya jadi siapa ya? Mungkin boleh tahu, perkenalkan ya. Mungkin kan belum tahu. Enggak, dari suaranya tuh, Mbak. Ya, kucing sekarang bisa podcast ya? Kucing sekarang bisa podcast. Dari Icon Deker, perwakilannya saya Leon. Oke. Oke, berarti ini perwakilan sponsor ya, udah naik ya. Berarti yang belum perwakilan dari Icon Lookbook sama Icon Models. Kita tunggu nih. Salahkan juga untuk Indah ya, Indah VL. Oke, jadi aku juga pertama kali dengar Icon tuh sebenarnya baru-baru ini gitu, karena ada beberapa juga yang ngasih tahu dan salah satunya Kak Levania gitu, katanya Icon gitu kan, itu salah satu agensi yang menurutnya itu bagus, berkualitas gitu, bisa kita bilang tuh, oh masa sih itu kan, gue jadi penasaran gitu. Dan gue juga jujur aja gue nggak tahu itu dari apa admin-admin pengurus-pengurusnya itu siapa aja, gue benar-benar nggak tahu siapa aja gitu kan. Dan gue juga pengen tahu struktur-strukturnya yang ada di Icon dan apa sih kayak tujuannya gitu, maksudnya kenapa sih itu dibagi jadi tiga gitu, kenapa nggak jadi satu aja atau gimana gitu, gue pengen tahu gitu. Harusnya ditanyain jadi, ke foundernya ya. Foundernya belum naik. Oke, foundernya masih OTW. Tapi kayak dan mungkin juga Icon ini juga apa ya, istilahnya familiar gitu kan ya di kalangan anak-anak Avaki, yang juga di kalangan payar-payar tuh juga familiar gitu. Oh itu anak Icon gitu. Jadi kalau anak-anak model sih masuk Icon tuh mereka langsung speechless. Oh, model ya gitu. Di agensi mana? Di agensi Icon gitu. Kayak gitu. Jadi masih masih bisa banget gitu kan. Halo Teh, selamat malam. Halo. Nah, dia founder kita yang kita tunggu-tunggu nih, paling cantik nih. Aduh, naik dia. Sinyal aman ya? Halo? Halo? Sinyal aman ya? Oke. Aman. Oke, selamat datang, selamat malam. Gimana kabarnya? Malam. Alhamdulillah, baik. Itu yang yang perwakilan akan ikut itu tolong dikondisikan. jadi ikut lagi. Oke. Selamat datang semuanya baru gabung. Kita nikmatin ya buat obrolan malam ini sama tim Icon ya. Oke, langsung aja aku serahin ke MC utama, ke Kak Marco, silakan dibuka. Oke. Sekali lagi gue ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru join di sini ya. Oke, ya mungkin biasanya gue tuh nge-live podcastnya di YouTube gitu kan, tapi kali ini di Instagram. Oke, jadi gue pengen menyapa teman-teman yang ada di Instagram juga ya. Dan mungkin yang teman-teman tuh malas gitu buat ngeklik link buat join ke YouTube gitu kan. Jadi mungkin juga dari teman-teman di sini ada beberapa ingin yang ditanyakan, nanti ada timingnya buat teman-teman buat join naik ya, mungkin ada pertanyaan khusus ke Icon gitu ya. Oke, jadi yang pertama nih, gue tuh benar-benar mau jujur nih ya, gue nggak tahu tuh Icon itu sebenarnya itu apa itu kan. Ya mungkin di kalangan para model-modeling Avakin tuh ya itu udah jadi satu kebanggaan ketika udah dapet apa sih namanya prestasi di Icon gitu ya. Dan btw kan nggak tahu, benar-benar nggak tahu nih siapa sih foundernya gitu kan, dan siapa admin-adminnya sih gitu kan. Nah kebetulan nih berarti ini bener foundernya ya? Iya. Oke, jadi sebelumnya mohon maaf kalau ada beberapa kata-kata gua yang nggak pantas gitu. Oke, jadi mungkin boleh perkenalkan dulu ya, karena gua memang benar-benar nggak tahu itu namanya.
mungkin boleh tahu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin aku Caca MKP, bisa dipanggil Caca. Aku owner dari Icon Agency atau Icon Lock dan Icon Deco. Oke, jadi Kak Caca ya. Ah ya, betul ya, aku pengen tahu juga nih Kak Caca tuh asli mana sih? Aku asli Jawa Timur. Jawa Timur. Asli Jawa. Oke, Jawa ya. Iya. Dan di sini ditemani sama Kak Leon ya, benar ya? Iya. Oke, mantap. Kak Leon juga ini lumayan tenar juga ya di Avakin gitu. Lagi tenar itu Kemarco. Iya, di semua agensi ada, makanya 3 kali podcast kita ketemu sama dia terus. Ya, mantap, mantap. Benar-benar apa sih, menginspirasi gitu kan, dia tuh benar-benar aktif gitu kan, kreatif ya. Mungkin gue juga perlu banyak belajar juga sama Kak Leon gitu kan. Oke. Oke, mungkin pertanyaan pertama yang mau gue tanyain sama Kak Caca ya, selaku founder owner di Icon gitu ya. Gue sebagai pemain Avakin yang benar-benar gak tahu Icon itu apa gitu kan, dan gue pengen tahu Icon itu pertama kali dibangun itu kapan sih dan apa motivasinya, dari mana gitu, pengen tahu itu. Sebenarnya Icon ini sebelumnya ada ini, ada di game sebelah sih Bang, lebih ke mau disebutin nggak ya gamenya? Sebutin aja awal. Jadi itu awalnya adanya di Info. Dulu aku memang player Info juga. Nah terus karena aku ngapain, jadi aku backup itu aku kayak kepikiran, oh gimana ya kalau misalnya aku bikin agensi di Avakin juga, tapi dengan nama yang sama kayak di Info. Jadi kan waktu jadi aku tuh juga termasuk atau CEO dari Icon di Info. Jadi aku kepikiran untuk misalnya aku bikin agensi tapi di versi yang kalau untuk apa Icon di Icon itu tahun 2021 bulan April tanggal 24. Oke. Jadi untuk berdirinya itu di April ya Tah ya? Icon sendiri. Di April. Icon sendiri, jadi Icon yang di Info atau yang di ini, yang di Avakin? Di Info itu Januari. Yang di Info itu Januari 2020. Oh berarti udah setahun ya Tah ya? Udah setahun lewat nih. Udah setahun lewat. Keren. Oke, jadi itu berarti tiga apa sih namanya, agensi berarti ya, dibilang agensi gitu ya. Tiga agensi ya, itu. Sebenarnya bukan tiga agensi. Karena kan kalau misalnya sebenarnya itu bukan tiga agensi ya. Kalau misalnya agensi itu lebih ke modelnya, kayak di lock sama di ini apa, di model. Cuma karena aku kepikiran untuk kayak yang dekor ini memang bukan agensi, kayak lebih ke bagi player yang emang suka dekor aja sih sebenarnya. Jadi bukan termasuk agensi sih sebenarnya yang dekor ini. Jadi iseng gitu ya, ikon dekornya. Iseng apa gimana tuh? Aku sebenarnya kepikiran gini ya, waktu itu ada yang nyaranin saya emang kayak, aku lihat anak-anak di Icon itu banyak yang suka dekor. Dan aku tuh kayak ngerasa gini loh, anak-anak suka dekor tapi cuma buat gabut-gabutan aja. Mereka itu kayak untuk spek up tentang apa ya, karya mereka di Avakin kayak lebih ke dekor itu kurang ini, kurang ditampilkan gitu loh. Jadi waktu itu aku kepikiran untuk, aku mau bikin Icon dekor aja. Nah ini udah naik, siapa ya yang naik ya? Iya. Yeah. Loh, kucing. Oke, okay, ya. Selamat datang di Marco Official. Ini berarti perwakilan dari siapa ya? Mungkin boleh tahu, perkenalkan ya. Mungkin kan belum tahu. Coba dari suaranya tuh, Mbak.
Kucing sekarang bisa podcast. Dari Icon Deker, perwakilannya saya Leon. Oke. Oke, berarti dari perwakilan sponsor ya, udah naik ya. Berarti yang belum, perwakilan dari Icon Lookbook sama Icon Models. Kita tunggu nih. Salahkan juga untuk Indah ya, Indah VL. Oke, jadi gue juga pertama kali dengar Icon tuh sebenarnya baru-baru ini gitu, karena ada beberapa juga yang ngasih tahu dan salah satunya Kak Levania gitu, katanya Icon gitu kan, itu salah satu agensi yang menurutnya itu berkualitas gitu, bisa kita bilang tuh. Oh masa sih, itu kan gue jadi penasaran gitu. Dan gue juga jujur aja gue nggak tahu itu dari apa admin-admin pengurus-pengurusnya itu siapa aja, gue benar-benar nggak tahu siapa aja gitu kan. Dan gue juga pengen tahu struktur-strukturnya yang ada di Icon dan apa sih kayak tujuannya gitu, maksudnya kenapa sih itu dibagi jadi tiga gitu, kenapa nggak jadi satu aja atau gimana gitu, gue pengen tahu gitu. Harusnya ditanyain ke foundernya ya. Foundernya belum naik. Oke, foundernya masih OTW. Oke. Tapi oke, dan mungkin juga Icon ini juga apa ya, istilahnya familiar gitu kan ya di kalangan anak-anak Avaki, yang juga di kalangan payar-payar tuh juga familiar gitu. Oh itu anak Icon gitu. Jadi kalau anak-anak model sih masuk Icon tuh mereka langsung speechless. Oh, model ya gitu. Di agensi mana? Di agensi Icon gitu. Kayak gitu. Jadi masih masih bisa banget gitu. Halo Teh, selamat malam. Halo. Nah, dia founder kita yang kita tunggu-tunggu nih, paling cantik nih. Aduh, naik dia. Sinyal aman ya? Halo? Halo? Sinyal aman ya? Oke. Aman. Oke, selamat datang, selamat malam. Gimana kabarnya? Malam. Alhamdulillah, baik. Itu yang yang perwakilan akan ikut itu tolong dikondisikan. jadi kebetulan. Oke. Selamat datang semuanya baru gabung. Kita nikmatin ya buat obrolan malam ini sama tim Icon ya. Oke, langsung aja aku serahin ke MC utama, ke Kamarko, silakan dibuka. Oke. Sekali lagi gue ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru join di sini ya. Oke, ya mungkin biasanya gue tuh nge-live podcastnya di YouTube gitu kan, tapi kali ini di Instagram. Oke, jadi gue pengen menyapa teman-teman yang ada di Instagram juga ya. Dan mungkin yang teman-teman tuh malas gitu buat ngeklik link buat join ke YouTube gitu kan. Jadi mungkin juga dari teman-teman di sini ada beberapa ingin yang ditanyakan, nanti ada timingnya buat teman-teman buat join naik ya, mungkin ada pertanyaan khusus ke Icon gitu ya. Oke, jadi yang pertama nih, gue tuh benar-benar mau jujur nih ya, gue nggak tahu tuh Icon itu sebenarnya tuh apa itu kan. Ya mungkin di kalangan para model-modeling Avaking tuh ya itu udah jadi satu kebanggaan ketika udah dapet prestasi di Icon gitu ya. Dan btw kan nggak tahu, benar-benar nggak tahu nih siapa sih foundernya gitu kan, dan siapa admin-adminnya sih gitu kan. Nah kebetulan nih berarti ini bener foundernya ya? Iya kak. Oke, jadi sebelumnya mohon maaf kalau ada beberapa kata-kata gue yang nggak pantas gitu. Oke, jadi mungkin boleh perkenalkan dulu ya, karena gue memang benar-benar nggak tahu gitu namanya, mungkin boleh tahu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin aku Caca MKP, bisa dipanggil Caca. Aku owner dari Icon Agency atau Icon Lock dan Icon Deco. Oke, jadi
Kak Caca ya. Ah ya betul ya, aku pengen tahu juga nih Kak Caca tuh asli mana sih? Aku asli Jawa Timur. Jawa Timur. Asli Jawa. Oke, Jawa ya. Iya. Dan di sini ditemani sama Kak Leon ya, benar ya? Iya. Oke, mantap. Kak Leon juga ini lumayan tenar juga ya di Avakin gitu. Lagi tenar itu kemarin kok. Iya, di semua agensi ada, makanya 3 kali podcast kita ketemu sama dia terus. Ya, mantap, mantap. Bener-bener apa sih, menginspirasi gitu kan. Dia tuh bener-bener aktif gitu kan, kreatif ya. Mungkin gue juga perlu banyak belajar juga sama Kak Leon gitu kan. Oke. Oke, mungkin pertanyaan pertama yang mau gue tanyain sama Kak Caca ya, selaku founder-owner di Icon gitu ya. Gue sebagai pemain Avakin yang benar-benar gak tahu Icon itu apa gitu kan. Dan gue pengen tahu Icon itu pertama kali dibangun itu kapan sih dan apa motivasinya, dari mana gitu. Pengen tahu itu. Sebenarnya Icon ini sebelumnya ada ini, ada di game sebelah sih, Bang. Lebih ke mau disebutin enggak ya gamenya? Sebutin aja, Allah. Jadi awalnya adanya di Info. Dulu aku memang player Info juga. Nah, terus karena aku makin, jadi aku backup itu, aku kayak kepikiran, oh gimana ya kalau misalnya aku bikin agensi di Avakin juga, tapi dengan nama yang sama kayak di Info. Jadi kan waktu, jadi aku tuh juga termasuk atau CEO dari Icon di Info. Jadi aku kepikiran itu, misalnya aku bikin agensi, tapi di versinya kalau untuk Icon di itu tahun 2021 bulan April tanggal 24. Jadi untuk berdirinya itu di April ya Tah ya, Icon sendiri di April. Icon sendiri dari Icon yang di Info atau yang di ini, yang di Avakin? Di Info itu Januari. Yang di Info itu Januari 2021. Oh, berarti udah setahun ya, Tah ya? Udah setahun lewat nih. Udah setahun lewat. Keren. Oke, jadi itu berarti tiga apa sih namanya, agensi berarti ya, dibilang agensi gitu ya, tiga agensi ya, itu sebenarnya bukan tiga agensi karena kan kalau misalnya sebenarnya itu bukan tiga agensi ya, kalau misalnya agensi itu lebih ke modelnya kayak di lock sama di ini apa, di model. Cuma karena aku kepikiran untuk kayak yang dekor ini memang bukan agensi, kayak lebih ke bagi player yang emang suka dekor aja sih sebenarnya. Jadi bukan termasuk agensi sih sebenarnya yang dekor ini. Jadi iseng gitu ya, kaitan dekornya. Iseng apa gimana tuh? Aku sebenarnya kepikiran gini loh, waktu itu ada yang nyaranin saya, emang kayak aku lihat anak-anak di Icon itu banyak yang suka dekor. Dan aku tuh kayak ngerasa gini loh, anak-anak suka dekor tapi cuma buat gabut-gabutan aja. Mereka itu kayak untuk spek up tentang apa ya, karya mereka di Avakin kayak lebih ke dekor itu kurang ini, kurang ditampilkan gitu loh. Jadi waktu itu aku kepikiran untuk, oh aku mau bikin Icon dekor aja. Nah ini udah naik, siapa ya yang naik ya? Iya. Yeah. Loh kucing. Oke, okay, ya. Selamat datang di Marco Official. Ini berarti perwakilannya jadi siapa ya? Mungkin boleh tahu, perkenalkan ya. Mungkin kan belum tahu. Coba dari suaranya tuh, Mbak. Kucing sekarang bisa podcast ya? Kucing sekarang bisa podcast. Dari Icon Decker, perwakilannya saya Leon. Oke.
Oke, okay, berarti dari perwakilan sponsor ya udah naik ya. Berarti yang belum perwakilan dari Icon Lookbook sama Icon Models. Kita tunggu nih. Salahkan okay. juga untuk Indah ya. Indah VL. Oke, okay, jadi gue juga pertama kali dengar Icon tuh sebenarnya baru-baru ini gitu, karena ada beberapa juga yang ngasih tahu dan salah satunya Kak Levania gitu, katanya Icon gitu kan itu salah satu agensi yang menurutnya itu bagus, apa sih namanya, berkualitas gitu, bisa kita bilang tuh oh masa sih itu kan, gue jadi penasaran gitu. Dan gue juga jujur aja gue nggak tahu itu dari apa admin-admin pengurus-pengurusnya itu siapa aja, gue benar-benar nggak tahu siapa aja gitu kan. Dan gue juga pengen tahu struktur-strukturnya yang ada di Icon dan apa sih kayak tujuannya gitu, maksudnya kenapa sih itu dibagi jadi tiga gitu, kenapa nggak jadi satu aja atau gimana gitu, gue pengen tahu gitu. Harusnya ditanyain jadi, ke foundernya ya. Foundernya belum naik ya? Oke, okay. Foundernya masih OTW. Oke, oke. Tapi okay, dan mungkin juga Icon ini juga apa ya, istilahnya familiar gitu kan ya, di kalangan anak-anak Kavaki, yang juga di kalangan payar-payar tuh juga familiar gitu. Oh itu anak Icon gitu. Jadi kalau anak-anak model sih masuk Icon tuh mereka langsung speechless. Oh, model ya gitu. Di agensi mana? Di agensi Icon gitu. Kayak gitu. Jadi masih masih bisa banget gitu. Halo Teh, selamat malam. Halo. Nah, dia founder kita yang kita tunggu-tunggu nih, paling cantik nih. Aduh, naik dia. Sinyal aman ya? Halo? Halo? Sinyal aman ya? Oke, oke. Aman. Oke, okay. Selamat datang, Teh. Selamat malam. Gimana kabarnya? Malam. Alhamdulillah, baik. Itu yang yang perwakilan akan ikut itu tolong dikondisikan. jadi kebetulan lagi. Oke. Selamat datang semuanya baru gabung. Kita nikmatin ya buat obrolan malam ini sama tim Icon ya. Oke, langsung aja aku serahin ke MC utama, ke Kak Marco, silakan dibuka. Oke. Sekali lagi gue ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru join di sini ya. Oke, ya mungkin biasanya gue tuh nge-live podcastnya di YouTube gitu kan. Tapi kali ini di Instagram, oke. Jadi gue pengen menyapa teman-teman yang ada di Instagram juga ya. Dan mungkin yang teman-teman tuh malas gitu buat ngeklik link buat join ke YouTube gitu kan. Jadi mungkin juga dari teman-teman di sini ada beberapa ingin yang ditanyakan, nanti ada timingnya buat teman-teman buat join naik ya, mungkin ada pertanyaan khusus ke Icon gitu ya. Oke, jadi yang pertama nih, gue tuh benar-benar mau jujur nih ya, gue nggak tahu tuh Icon itu sebenarnya itu apa itu kan. Ya mungkin di kalangan para model-modeling Avakin tuh ya itu udah jadi satu kebanggaan ketika udah dapet apa sih namanya prestasi di Icon gitu ya. Dan btw kan nggak tahu, benar-benar nggak tahu nih siapa sih foundernya gitu kan, dan siapa admin-adminnya sih gitu kan. Nah kebetulan nih berarti ini bener foundernya ya? Iya kak. Oke, jadi sebelumnya mohon maaf kalau ada beberapa kata-kata gua yang nggak pantas gitu. Oke, jadi mungkin boleh perkenalkan dulu ya, karena gua memang benar-benar nggak tahu gitu namanya, mungkin boleh tahu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin aku Caca MKP, bisa dipanggil Caca. Aku owner dari Icon Agency atau Icon Lock dan Icon Deco. Oke, jadi Kak Caca ya. Ah ya, btw aku pengen tahu juga nih, Kak Caca tuh asli mana sih? Aku asli Jawa Timur. Jawa Timur. Asli Jawa. Oke, Jawa ya. Iya.
Dan di sini ditemenin sama Kak Leon ya, benar ya? Iya. Oke, okay, iya. Mantap. Kak Leon juga ini lumayan tenar juga ya di Avakin gitu. Lagi tenar itu Kemarco. Iya, di semua agensi ada, makanya 3 kali podcast kita ketemu sama dia terus. Ya, mantap, mantap. Bener-bener apa sih, menginspirasi gitu kan, dia tuh bener-bener aktif gitu kan, kreatif ya. Mungkin gue juga perlu banyak belajar juga sama Kak Leon gitu kan.